Assalamualaikum teman-teman dulur Nagista, ketemu lagi ya di channel jalan-jalannya Nagista Traventur. Dan sesuai channelnya, pagi ini kita jalan-jalan lagi. Nah, sekarang kita lagi di Taman Universitas Erlangga Mer yang di kampus C ya. Untuk lokasinya sendiri berada di sebelah kampus C Universitas Erlangga atau UNER, yang tepatnya berada di perempatan Jalan Mer ya. Nah, itu tepat berada di sebelah perempatan. Akhir-akhir ini taman ini sudah mulai ramai dikunjungi pengunjung, terutama untuk anak-anak, karena di sini tuh tempatnya ya lumayan sejuk lah, dan masih baru ini ya. Di taman ini dilengkapi juga dengan air mancur, tapi sayangnya untuk saat ini belum beroperasi. Dan ini uniknya lagi ada rumput sintetisnya yang ada di sebelahnya air mancur ini. Selain itu, di taman ini juga dilengkapi dengan trek untuk jalan pagi. Nah, itu ada treknya yang di tengah-tengah juga. Selain itu juga ada trek yang di pinggir. Di tengah ini juga bisa dipakai, terus untuk yang pinggiran itu juga bisa untuk jalan-jalan pagi. Nah, jadi untuk treknya itu mengitari taman. Di tengahnya juga dilengkapi pula dengan rumput sintetis yang boleh digunakan untuk bermain, karena ini untuk rumputnya rumput sintetis, jadi aman, tidak gampang rusak ya. Selain rumput sintetis juga dilengkapi dengan tempat duduk, jadi kita bisa bersantai duduk di sekitaran rumput sintetis di tengahnya itu sambil menunggu anak-anak bermain. Dan inilah ikon yang ada di taman kampus UNER. Jadi teman-teman kalau ke sini jangan lupa ya untuk juga foto di depan ikonnya ini. Oke teman-teman, itulah tadi ya dari taman kampus C UNER
untuk warga Surabaya terutama, jangan lupa ya mampir ke sini ya. Oke, ketemu lagi di next tripnya Nagista Traventure. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya.